Halo guys, ketemu lagi. Kali ini aku mau ajakin kalian ke kota tuanya Prancis nih, namanya Saint Paul de Vence. Kota ini adalah salah satu kota yang tua banget loh guys di Prancis yang sudah ada sejak abad pertengahan. Termasuk kota tertua di French Riviera. Terkenal banget karena museum dan galeri seninya yang modern gitu guys. Pemandangan kotanya juga bagus banget. Akses ke sana agak sulit gitu guys, jalannya lumayan jauh. Desa kecil yang berbenteng di pucuk bukit gitu guys, keren banget ya. Happy banget bisa jalan-jalan di sini sambil menikmati keindahan bangunan tua dengan dinding batu yang elegan gitu. Pemandangan pegunungan dan laut Mediterania yang kelihatan juga guys dari ujung bukit. Desa ini masih berpenduduk loh guys, jadi masih ditinggalin gitu. Banyak toko souvenir dan kafe-kafe gitu juga guys. Souvenir yang dijual di sini unik-unik gitu loh guys, harganya mulai dari 5 euro aja. Cocok banget nih buat kalian yang berburu oleh-oleh. Orang-orang banyak menyebut juga desa ini sebagai desa seni guys, karena di sini banyak banget hasil karya seni. Dari patung sampai lukisan-lukisan gitu, banyak banget. Keren banget ya guys, buat kalian yang punya jiwa seni tinggi nih, pasti happy banget jalan-jalan di sini. Termasuk tujuan populer bagi para sejumlah seniman guys. Banyak banget seniman yang berkunjung ke sini karena keindahan seninya. Jalan kecil sempit dengan banyak toko souvenir gitu menjadi ciri khas Saint Paul de Vence loh guys. Populer banget guys di Prancis, pasti banyak juga spot foto yang instagramable. Desa ini menjadi salah satu tujuan populer wisatawan loh guys. Lokasi favorit para wisatawan yang berkunjung ke Prancis. Nyampe juga ke ujung bukitnya guys, dari sini kita bisa menikmati pemandangan yang indah banget. Aku terpesona banget sama bunga bougainville yang numbuh nempel di tembok gitu loh guys, bunganya banyak banget, cantik banget ya. Karena baru musim panas, jadi banyak banget bunga-bunga yang baru bermekaran. Tempatnya agak naik gitu guys, jadi harus naik tangga berkali-kali. Dari atas sini kita bisa melihat view pedesaan di Prancis, sejuk banget ya guys, ijo-ijo gitu. Mataharinya terlihat panas dan terik gitu guys, tapi enak banget loh guys, hawanya sejuk gitu. Pemandangannya bagus banget ya guys, nyejukin mata banget kan. Cocok banget nih buat liburan musim panas. Pokoknya rekomend banget nih guys, wajib banget kalian mampir ke Saint Paul de Vence ya kalau baru ke Prancis. Thank you for watching guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.